jadi dari beberapa variabel tadi yang pengendalian konsumsi atau pembatasan konsumsi ini adalah yang paling utama. Dan juga kita berharap, misalnya kita bicara mengenai dampak kesehatan dan lain sebagainya, dengan naiknya cukai rokok ataupun naiknya harga jual eceran ini, kita berharap tingkat prevalensi untuk merokok itu semakin rendah. Juga supaya tidak terjangkau oleh anak-anak yang belum dewasa, sehingga kita harapkan masyarakat semakin sehat seperti ini.